Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sehat semuanya teman-teman yang ada di YouTube. Ini adalah progres ikan arwana saya yang baru ditanning selama 1 minggu menggunakan lampu tanning Candila Pro Red Tanning ya, 13.000 Kelvin kayaknya nih. Nah, ini kalau dilihat dari video saya sebelumnya 1 minggu yang lalu, udah muncul siripnya ya, udah muncul sirip yang keemasan dan lain sebagainya. Udah kelihatan jelas bahwa ikan ini sudah mengalami peningkatan atau perubahan warna. Nah ini. Oke, ini sudah mulai terlihat warna merah-merahnya ada di sirip, ekor, sama di pipi nih kayak ini tuh. Nah, oke. Nanti saya akan update lagi selama 1 minggu ke depan warnanya seperti apa lagi. Dan ini ada di akuarium background hitam ya, full hitam dari bawah, samping kanan kiri dan belakang itu saya menggunakan background full hitam. Nah ini ikannya nih, mungkin udah mulai merah, maksudnya dalam artian sudah jadi sekitar 1 bulan atau 40 hari. Itu sih feeling saya seperti itu. Cuma ini udah progres, baru progres 1 minggu udah kelihatan seperti ini. Nah ini teman-teman barangkali ada yang tahu ini di ekornya ada apaan ya. Nah itu karena apa, ada semacam luka kayak gitu, cuma mau diambil susah gitu. Nah ini progresnya. Nah ini lukanya nih. Ini dilihat dari dekat ya, ikan arwana saya tanning menggunakan Candila Pro Red dengan background full hitam. Ini mau saya tinggal pulang kampung 2 hari, sekitar Senin baru sampai ke sini lagi. Makanya saya stokkan makan arwananya, ikan mas kecil-kecil seperti ini. Begitu. Oke teman-teman, jangan lupa biasa-biasa kayak YouTuber kan, like, subscribe dan komen. Cuma nggak di like juga nggak apa-apa lah. Ini cuma saya share pengalaman aja menggunakan lampu tanning Candila Pro Red di arwana Super Red. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.